Guys, halo. Halo, halo. Kita lanjutin mancingnya hari ini. Apakah hari ini gue bisa mendapatkan T-Rex? Atau masih mencari ikan-ikan aneh lainnya? Halo, halo. Coba ya, kemarin kita sampai di continue dong. Kemarin kita di Amazon atau Afrika sih kemarin, guys? Amazon ya, lagi nyari di Amazon. Parao udah kelar, Parao. Sekarang kita ke Amazon dulu nih. Pirarucu ya. Pirarucu, Dorado, Anaconda. Coba kita lihat dulu. Oke, ngulang ya. Aduh, ini kemarin kita pakai apa ya, guys ya? Pakai ini ya, dapetin Pirarucu ya. Oke. Bismillah, semoga cepat ya dapetnya ya. Pirarucu. Ya, ambil aja dulu dah. Anaconda. Apa tadi? Lupa gua. Dapat Pirarucu. Oh, ini anaconda nih. Anaconda yang kayak begini nih, guys. Small. Apa aja sih satunya lagi? Dorado. Aduh, gua enggak tahu lagi Dorado yang mana. Max. Itu anaconda lagi. Nah, ini dia. Aduh, piranha dong. Target kita bukan piranha di sini. Piranha bukan sub target kita. Not game fish. Jangan sampai max sih. Nah, itu dia tuh. Itu dia. Aduh. Wah, enggak ada yang nyangkut. Tidak ada yang tertarik. Ulang-ulang. Ulang lagi yang Amazon ya. Mana kan belum selesai Amazon. Dorado yang warna emas ya. Oh, oke. Piranha. Aduh, dikejar piranha dong. Kosong, guys. Kita lihat radar dulu. Ih, sepi banget loh. Sepi banget anjir. Oh, ini banyaknya. Sini sini. Ya, kok dia enggak mau sih? Oh, ini Dorado nih. Dorado mah easy ya. Dapat. Teh dulu. Ngopi.
Petradar. Oh, masih tempat yang sama. Ke ikan bandeng. Hai Bang, halo. Tidak ada. Wah, ini bukan target sih, tapi tangkap aja lah, guys. Ini bukan target. Ini apa ya, guys? Lupa gua. Ada buah-buahnya enggak nih? Buah-buah gitu lah. Titanoboa. Titanoboa. Oh, green boa. Not game fish. Masih di tempat yang sama sekitar sini. Downloadnya gimana? Downloadnya di Google. Cari di Google. Atau beli di tukang kaset. Ya, kamu dia. Ini namanya anaconda. T-Rex kapan? Gak tahu gua. Wih, monster guys. Monster loh itu, tapi kok gampang banget ya? Satu lagi sini. Hei, ses. Ukurannya monster. Anaconda. Selesai nih anaconda. Anaconda selesai, Dorado sama Arapaima. Kok kosong sih? Tidak ada apa-apa loh, padahal di radar di situ. Udah jago sekarang. Iya, udah tahu triknya. Sudah tahu triknya. Itu tuh. Kosong. Wah, kita kejauhan. Green boa. Udah ini. Ini gue butuh nangkep dia dua lagi. Pulin akuarium. Pulin galeri ya. Pur. Gue juga pengen sih. Semoga aja bisa ya. Iya, anjir, kecil banget itu anakondanya. Aduh, piranha dong. Aduh, piranha dong. Tugas itu yang gue cari. Kayaknya dia di tengah-tengah ya. Gue coba ke tengah-tengah deh. Gak main ML, Bang. Ya enggak dong, ini kan lo bisa lihat sendiri gamenya apa.
No. Aduh, piranha lagi dong. Gak mau, gak mau piranha. Dapat guys. Oi, sini oi. Aduh. Aduh, jangan anaconda lagi. Astaga. Dicaploknya sama piranha. Kenapa sih? Apa sih Pirarucu ya? Pirarucunya selalu menghadap ke sono gitu. Not game fish. Mana kita nggak di sini ya tempatnya? Oh. Iya kamu, kamu, kamu. Nice. Itu gak gua apa-apain. Sumpah ini gak gua apa-apain, guys. Itu dia langsung habis. Pelan-pelan berarti nih. Ini gede nih pasti nih ukurannya nih. Gak gua apa-apain loh, dia langsung ke kanan, cuy. Anjir. Wah gila. Gila itu monster sih fix. Monster itu. Itu gak gua apa-apain guys. Hancur talinya. Putus-putus. Ah, ini mendingan dah. Mendingan. Tadi langsung tipis banget. Empat satu aja. Oh, Dorado, satu lagi Dorado. Iya, yang tadi monster. Yang putus, yang bikin tali kita putus. Gak mau, gak mau. Aduh. Caplok piranha lagi. PS narik pancingannya pakai analog. Udah. Banyak nih. Gak ngelirik guys. Gak ada yang nggak ada yang deketin dong. Analog itu cuma buat gerakin pancingannya doang, nggak gerakin juga sih ini, nggak ada gerak-gerakin pancingan. Tengah-tengah deh. Gak ada cuy. Pindah mereka nih, pindah. Tapi banyak di tengah sih.
Max. Kiraan ha. Gak ada. Pada kabur kali ya. Satu ketangkep, yang lain kabur. Ay, iya, cakep. Nah, ini mah kecil nih. Eish. Dia narik pancingan buat pakai analog kiri. Analog kiri, enggak sih. Enggak ada di sini, enggak kepake analog. Kiraru. Oh, gede ternyata. Kalau udah kegigit cuman tinggal X sama bullet doang buat narik. Kosong. Itu belum dapet tuh yang kayak buaya. Dorado satu lagi nih, guys. Ini ambil dulu dah nih. Ini belum dapet soalnya. Memenuhin galeri, guys. Biar lengkap galerinya. Di cuaca yang panas, di sini malah hujan. Aduh. Gantian. Umpan lo hewan apa? Gak tahu. Kayak cupang. Ganti umpan yang ngapung, bang. Gak usah nih, udah bener umpannya. Umpannya udah bener, ikannya yang gak ada. Ah, piranha mulu yang datang. Piranha mulu. Coba gua kesini ya. Ya, dia nggak ngelirik dong. Aduh, piranha lagi.
Oh enggak deng, Anaconda. Anaconda udah selesai, udah clear. Udah dapat yang monster juga Anaconda. Iya tinggal nyari posisi ikannya ini. Piranha semua Amazon sih ya. Hutan Amazon emang. Nah ini yang gue cari. Ini satu dapat sudah. Tinggal Pirarucu Arapaima. Satu lagi guys. Dorado, Dorado selesai. Tinggal Pirarucu. Satu lagi nih. Aduh. Gua kira target ternyata bukan. Piranhanya enggak kelihatan tiba-tiba aja nyosor. Ariana Grande. Listio Adi lah, kok bronze yuk? Kok Listio Adi bronze sih? Thank you yuk. Nah, dapat. Jangan sampai putus. Selesai Amazon, selesai. Sekarang kita ke Afrika. Wih, monster guys, pas banget terakhir dapetnya monster. Sekarang kita ke Afrika ya. Congratulations, monster cooking. Gila, Pirarucunya dimakan dong. Save dulu. Oh, akun lu hilang. Berarti ngulang lagi dong ya dari bronze. Kok bisa hilang ya? Kita ke Afrika ya, guys. Nih, buat yang bikin dark jokes, Afrika nggak ada air nih, ada danau di Afrika. Koelakant. Apa tuh submisinya? Wah, kita suruh nangkap ikan apa aja sampai 1 ton. Ikan di Pokemon. Eh iya sih, mirip ya. Kalau di Pokemon apa ya namanya? Pokoknya kalau di Pokemon Emerald tuh yang buat nangkep Pokemon Legend ya. Dan dinosaurus. Bukan, belum ya. Map ini ada kura-kuranya. Oh ya? Kura-kura di bawah dong berarti. Anjir, apa ini? Yang tadi ya, cuman kecil. Oh iya, kita harus ini nih, guys.
harus nyari umpan yang pas dulu nih. Zombie bass. Zombie bass. Gak tertarik tuh dia. Ikan purba. Ih, apa itu? Yang gede dong. Hei, sini. Cepat. Apa ini, guys? Ikannya make up-an dong. Oh, flamingo bass. Harus ganti umpan nih gua nih. Itu di. Enggak, guys, bener guys, umpannya udah. Anjir, lagunya kayak Battle Pokemon. Itu tadi gua kura-kura ya? Easy. Harus dapat ikan ini 1 ton. Oh iya. Langsung clear. Misi utamanya langsung clear. Yang 1 ton itu kita harus nangkep semua apapun jenisnya. Yang penting sampai 1 ton. Ya ampun, kecil banget. Zombie base nih ya. Rp360 sama Rp180 kayak nggak ada beda. Iyalah game-nya begini. Game-nya burik. Yang nggak ada bedanya. Hiu martil. Wow, itu hiu martil kan? Tadi kan hiu dong. Hammerhead. Ya ampun, kecil banget ternyata. Oh shit. Di sini misinya gampang. Coba ya. RTO guys. Oh, maksudnya the other fish selain yang main targetnya. Zebra bass. Kita harus mancing ikan yang selain main target. Kasih link downloadnya dong di komen. Cari aja di Google cuy. Flamingo bass. Flamingo bass. 1 pound 2 ounces. Mana kura-kura nggak ada? Fish on.
nggak kelihatan kura-kura. Tapi tadi hiu, hiu apa, hammerhead juga tiba-tiba aja itu tadi muncul. Kecil banget. Gak mau. Aduh. Banyak banget itu. Ikan yang jadi main targetnya kebanyakan, cuy. Gede nih, lumayan. Buset, gede banget. Mendingan main ice fishing. Ya udah, kalau mendingan main ice fishing ya udah mainin aja. Jangan lagi. 2,2k pound ya. Ikan di sini kecil-kecil soalnya, tuh lihat. Tuh lihat. Itu kura-kura. Bukan nih. Kau mendang-mending. Tangkap aja lah yang ada. Tadi malam kenapa nggak live? Tidur. Jam tidur gua udah bener. Semalam ngantuk banget. Indonesia kali kau. Indonesia kali dia. Ya ampun, cuman 4 loh. Buset. Gue kira bakalan jadi misi yang gampang, ternyata susah karena ikan yang lainnya kecil-kecil banget. Kita nggak boleh nangkep dia tuh, padahal dia yang gede. Tak ada yang menemani malamku lagi. Ya kalau nggak bisa tidur nanti gue live aja udah. Real Fishing PS2. Ya ini aja dulu, fokus ini aja dulu. Fokus nyelesain ini aja dulu gua. Hiunya nggak kelihatan lagi ya. Nah, kalau game ini udah selesai baru pikirin buat teksnya apa. Zebra Bass. Aduh, itu ada flamingo yang gede. Ayo sini flamingo. Nice. Cek dulu posisi ikannya, Bu. Ini gak ngincer kok. Gua gak ngincer ikan. Gua disuruh nangkep apaan aja.
ikan cere semua. Iya, ikan yang gede kita nggak. Eh, itu hiu tuh. Aduh. Ada hiu. Aduh ya, nih gua nggak boleh nangkep dia. Udah selesai misi yang nangkep dia. Kalau kita dapat hiu lumayan. Biar bisa cepat selesai. Dia lagi. Gila, hujannya deras banget, guys. Hujan angin. Monster. Gokil. Ganti umpan ngambang. Udah ini aja umpannya. Pusing ganti-ganti umpan. Ker. Tidak melirik. Yah. Lion Bass. Kok di thumbnailnya ada dinosaurus? Emang ada nanti? Kura-kura di dasar. Apa kita coba main di dasar aja? Seriusan, kura-kura di dasar. Sampai dingin gak bisa mati. Air anget. Ini ya, gue baru pengen bilang. Kayak di Feeding Frenzy ikannya. Yang kalau kita makan langsung berubah jadi gede. Ada hiu tuh. Bukan di map ini. Coba aja gak apa-apa. Siapa tahu di map ini. Eh, sini makan dong. Sini. Wah, ada hiunya, guys. Tadi hiunya makan umpan ini loh. Emang bisa dapat T-Rex, bisa. Dapat T-Rex, terus pokoknya ada dua dinosaurus di game ini. Cuman yang gue inget T-Rex doang. Yang satu lagi namanya ribet. Nggak tahu gue namanya. Kalau nama yang gue tahu sih Loch Ness ya, Loch Ness. Tapi gue nggak tahu namanya apa di sini. Kalau kalian tahu cerita tentang Loch Ness, pasti kalian tahu kayak gimana bentuknya. T-Rexnya dalam air, iya. T-Rexnya di dalam air. Kayaknya yang bikin game ini tuh dia percaya kalau dinosaurus dulu hidupnya di air. Kan ada dua kan teori. Ada teori yang bilang kalau dinosaurus itu kayak T-Rex gitu-gitu tuh. Sebenarnya dia nggak hidup di darat, guys. Dia hidupnya tuh di air. Ya, iya kamu. Kamu hiu. Hiu, nice. Kalau misalnya T-Rex hidup di darat, dia nggak akan kuat nopang badannya, kakinya, katanya sih gitu ya, katanya. Ratus baru, buset. Semua bermula dari air lalu berevolusi. Buset, gede banget ini. Lion Bass gede banget. Tapi enteng.
Loch Ness kayak di Nobita. Ya mirip-mirip. Cuma 16 pound anjir. Harus hammerhead biar cepet. Hammerheadnya aja jarang nongol. Baru dua kali gue dapat hammerhead. Gila, hujannya deras banget. Tapi enak sih hujan. Gak mau lu. Yang gede-gede, ikan yang gede bukan target kita sekarang. Ih, anjir. Belok dia. Sini. Belok dia, cok. Oh shit. Delapan pound anjir. Kurang gizi nih ikan-ikannya. Enteng-enteng banget. Belum bisa mancing dinosaurus. Di map ini harus sabar, iya. Pokoknya apapun yang dapat ambil aja udah. Di Afrika, guys. Spinosaurus belum. Apaan Spinosaurus? Kabur dari dia. Nah, yang ini aja dah. Kasian banget yang gede-gede, kita tolak. Tujuh doang, astaga. Baru 390. Dinosaurus masih lama ada di final map. Ya gaskan aja. Umur dark job. Iya, ikan-ikannya kurang gizi nih, guys. Kalian tahu kan kita di map mana? Selamat siang, lo. Hiu nih. Oh, kayaknya hiunya pada di sini dah. Harus dapat hiu, guys, biar
ini biar cepet. Hiunya kayak di pinggir-pinggiran dah. Aduh, kaget gua. Tuh kan hiu kan. Pound 16. Lumayan. Aduh, sini, sini hiu, hiu. Ya, udah 9 yard gak bakalan diambil. Kalau udah 9 yard gak akan diambil. Elasmosaurus ya namanya ya. Males gua kalau udah dikejar sama itu. Ah, elah dia lagi. Yang ngejar dia mulu. Unlock dinosaurus harus semua ikan monster baru bisa. Gaskan. Semuanya ikannya harus harus dapat monster gila. Lama dong. MPS iya. Satu doang nambahnya. Satu pon aja. Satu pon berapa berapa gram itu? Sip sip sip. Sini yuk, yuk. Cakep. Nice, dapat guys. 300 GG, lumayan. Dapat lagi. Ya, tapi ini kecil kayaknya dah. Kecil. 100 paling ini. Sampai berapa pon 1000 kayaknya 200 deh. Oh, selesai. 200 langsung selesai, guys. Afrika kelar. Terus kalau udah kelar semua gimana? Congratulations. Save dulu. Oh, nambah lagi nih. Devil Lake. Ada tambahan map ya nih. Diablo. Diablo. Diablo.
1300 aja ya lagunya. Fix sih. Game ini akan gue masukin playlist lagu-lagunya. Kalau udah kelaran nih. Wuh, Hiu apa tuh namanya? Hiu Total. Wow. Kenapa LBS baca Pons? Gak tahu. Di RFL Fire main res apa? Korak. Large. Makan aku. Ya elah. Aku nangkep hiu. Diabo mana Diabo? Oh, kura-kura ya? Oke. Kura-kura di map ini. Coba kita main bawah. Ya ampun, gua kira yang gigit hiunya dong. Bangke nih. Lihat tuh main ini game pakai resolusi 144 gak kelihatan apa-apa. Iyalah. Diabo. Aneh Diabo. Oh itu Diabo tuh. Ya hiunya kecil banget. Ah ini Diabo nih. Eh bukan neng. Lagunya nggak berubah. Apa ini guys? Piranha Preto. Piranha Preto iya. Woi, itu ya. Buset gede banget itu. Iya, Bu. Hah? Apa ini, guys? Anjir. Kenapa kali? Oh, Diabo tuh ini ya, catfish ya dia. Kayak lele. Kan cupang. Umpan gua sama ikan yang tadi gedean umpan gua masalahnya. Kayak enggak dapat apa-apa gua. Hiu nih, hiu guys. Putus benang gua. Padahal hiunya kecil loh. Benang gua putus, guys. Anjir, padahal hiunya kecil ya tadi ya. Ya dia lagi. Kayaknya kalau gue di bawah yang nyamperin ikan-ikan kecil ini mulu. Masih kecil jangan nafsu juga. Itu gue tadi nariknya pelan-pelan. Tadi gue nariknya pelan-pelan cuy. Kecil tapi agresif. Wah gila dikelilingin hiu coy. Tuh.
Tuh, anjir. Dapat, dapat, dapat. Nice. Gila, agresif sekali dia. Rumah. Ya ampun, kecil loh guys padahal. Tapi benang gua hampir putus. GG. Ini malah jadi fokus nyari kura-kura dah. Nah, 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 nah. Iya, mantap, dapat. Lagunya, lagunya dengerin. Aduh, suara hujan. Kencengan suara hujan aja. Easy. Rata-rata 300 pound. Ya kependekan. Iya, lagunya tuh seru-seru aja. Pendekan gua. Itu kura-kura, itu kura-kura itu. Itu loh, guys. Ada kura-kura. Kura-kuranya berenang apa di bawah sih? Ah. Mr. Man Bat 2 lebih susah deh kayaknya. Itu yang di PS2 ya? Jungle Back 4. Puma Goliath. Puma Goliath yang mana? Oh, gue lihat kura-kura. Wah, berarti kita harus nyari kura-kura, bener ya? Ya ampun, itu deket banget kura-kuranya. Kura-kuranya di sebelah loh. Nggak peduli gua mau pike. Ih, goblok, 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 gak kuat tarik. Aduh. Ada lagi. Sini sayang, manis. Nah. Kasian. Petes. Oh, berat juga ya.
Berat juga. Berarti kita tinggal Diabo. Tinggal Diabo ya. Masih kura-kura, iya. Diabo, nah itu Diabo. Sini Diabo. Aduh. Sampai beratnya berapa tadi ya? Terpikat rayuan. Gak ada dia, Bo. Hiu. Nah. Makan dong. Ah, bangkilah. Ya mulu nih. Ikan ini mulu yang nyaplok. Udah kedekat sama diabonya. Definisi ikan rese. Yang ngeselin tuh kenapa dia selalu nyaplok. Mana ini Diabo ya? Diabonya teh mana? Bawah, 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 bawah. Ah. T-Rex masih lama katanya T-Rex. Diabo itu dia di tengah-tengah atau di pinggiran sih? Aduh. Pound 4 ounces.
tengah dia, guys. Mereka di tengah-tengah. Aduh, itu udah ngelirik. Kalau gua ulur terus dia bakalan lepas enggak? Oh iya los. Nyala bakalan lepas, guys. Pas dia udah makan umpan, pencet segitiga biar lepas. Gua diemin aja, nggak gua pencet apa-apa. Kadang lepas, kadang enggak. Coba ya, pencet segitiga, oke. Mungkin gua sakit. Ya, Diabonya kagak mau jadinya. Ya sih dipencet segitiga dia nggak makan ya. Coba lagi, coba lagi. Eh, dapat. Oh shit. Kenapa pas sudah 4 yard cepet banget 350 rata-rata. Kayaknya sekitar berapa kali lagi tuh ya? Tadi targetnya berapa sih, guys? Ada yang tahu nggak? Harus max ini 1300 ya. Nanti berapa kali lagi tuh kalau rata-rata 350? Dua kali lagi. Aduh. Line break. Gile. Putus langsung. Gak ada dia, Bu. Nanti malam bakal live streaming nggak? Nggak tahu. Tidak tahu. Yaduh.
Giliran udah nggak nyari kura-kura, lihat kura-kuranya bejibun. Tadi nyari kura-kura, diabonya banyak. Kura-kura lagi. Gak ada nih diabonya, guys. Kameramen yang rela menyelam. Buset, itu kura-kura banyak amat ya. Aduh, itu tadi ada. Kaget anjir dari depan. Pakai umpan yang mirip kapal selam, buat apa? Semoga gede, kek. Semoga gede. 600 gitu. 400. Ya ampun, kecil, guys. Jadinya susah dapetnya kecil. Ada dia, Bu. Kura-kura banyak banget. Kayaknya emang hoki doang dah dapetin dia, Bu. Bayangan ikan di permukaan. Itu ikan target. Enggak, itu mah bukan target kali. Ikan ini nih yang di permukaan ini.
cuma mitos. Sebenarnya lihat radar sih. Nih lu lihat radar. Ada radarnya. Kalau ikan yang gerak-gerak itu mah cuman mitos doang, Pak. Umpan coba, ini bukan masalah umpan, emang ikannya nggak ada, visual aja. Iya, radar itu arahan pancing. Arahan pancing apa? Iya, itu arah kita, yang titik-titik itu tuh ikannya, Pak. Yang ungu arah kita mau mancing, yang titik-titik itu ikannya. Kalau misalnya gambar-gambar ikan-ikan ini mah cuman visual doang. Sekalinya ada langsung nyaplok ya. Sekalinya ada dia langsung nyaplok anjir. Nyari ikan apa? Diabo. Tadi max tuh bisa dapet tuh. Kalau di permukaan itu cuman dibuat untuk di player agar mengira ikannya banyak. Iya dah. Supaya player ngira ikannya di situ gitu maksudnya. Melihat radar juga radarnya kagak jelas juga soalnya. Gue harus melempar max terus oke-okean dah soalnya rata-rata ikannya jauh-jauh semua itu dia bu. Harus melempar max nih gue. Gua harus ganti umpan yang ini nih, umpan yang di atas. Langsung nyelam dia ini. Coba ini deh. Aduh, lag dikit guys. Nice.
Nice. Aduh. Dia nyamperin loh padahal tadi dibangkin emang dia nih. Si jungle nih. Ya elah, nah surprise. Kura-kuranya melayang itu. Berenang juga kura-kuranya gak di dasar. Ada satu lagi ya. Satu lagi kan ya. Satu lagi kalau dapat gede. Kalau dapat yang kecil dua kali lagi. Sekali ya. Kenapa nggak doyan sama umpannya? Bukan nggak doyan, ikannya kagak ada. Si Diabonya jarang-jarang muncul ya. Kalinya ada dicaploknya sama yang lain duluan. Aduh. Yang lain berkelaperan soalnya nih. Tiga yang lain kelaperan cuk. Terutama si jungle back nih. Aduh. Gue tiga kali dapet Diabo, tiga-tiganya tuh hoki anjir. Gak ada yang bener-bener dia ngejar-ngejar umpan gua, dicaplok doang langsung dari depan. Yes, akhirnya semoga gede. Akhirnya giring dia. Semoga gede dia, Bu. Aduh, rata-rata nih mah. Sekali lagi berarti anjing. Selesai. Yes. Congratulations. Exit. Udah selesai. Tamat. Jennifer Clamp. Thank you.
Oh, ini kalau merah monster, guys. Kalau merah monster, kalau yang ini kita belum dapat monster ya. Anjir. Kalau mau dapetin T-Rex semuanya harus monster. Semoga T-Rex putih. Tak dulu cuy, katanya kalau mau dapetin T-Rex semuanya harus monster. Nih ya, ini nih nih nih. Ini kita di tempat T-Rex nih. Oh, masuk ke mode World Monster. Map baru lagi, ini ada map baru nih, main target, tanda tanya. Ini nih guys, kayaknya sih ya. Coba dah. Ini map T-Rex nih. Kalian lihat nggak tadi, ada itu kolam berenang nih. Coba ya, kalau dia berubah, kalau dia beru, nah. Ini guys, T-Rex ya guys. Oh shit. Tenang. Gua ahli, tenang. Gua ahli cuy. Mapnya fosil T-Rex. Ahli gua. Bukan monster. Guys, lihat guys. Lihat. ton pur. Gimana ini monster? Congratulations. Yang gede 8,8 ton. T-Rex putih. Kita cari T-Rex putih apa? Bayinya. Iya, ini bayi T-Rex. Kita cari T-Rex putih apa? Berarti itu kadal. Tyrannosaurus ya. Udah dapet nih guys, satu yang tanda tanya. T-Rex putih sampai dapet. Ini masuk kemana nih? Ini ya. World Monster Fishing kan, sama kan? Continue. Tapi udah tanda tanya semua. World Monster Fishing, iya, ini World Monster Fishing. Apa kita udah bebas aja ya? Udah free kali ya? Kita cari T-Rex putih dah, coba yuk. Oh enggak. Ya ini mah bukan T-Rex nih. Enggak akan jadi T-Rex ini mah. Udah bebas mainin map T-Rex. Asu. Namanya asu. Kok nggak ada guys?
yang muka-muka mirip T-Rex-nya. Jadi setiap dapat T-Rex, gamenya selesai dan harus ngulang kalau mau dapat monster. Ah iya, emang serius? Harus ngulang dari awal. Iya sih, itu udah nggak ada yang ikan yang buat dapetin T-Rex-nya. Ngulang mapnya. Tiap dapet T-Rex pasti kredit. Enggak, ini nggak ada ikan T-Rex-nya, guys. Oh, ada deh. Itu. Itu yang itu. Ada. Kita incar ikan yang itu. Mukanya tuh mirip muka T-Rex. Bawa dia. Nah ini. Sini. Aduh. Malah muter-muter dia. Kira lucu. Pira lucu lagi. Tadi udah mau makan tuh tapi malah deket-deket. Yah, pendekan. Tapi nggak apa-apa, bisa-bisa. Ya nggak ada. Dadah. Max. Gua kira bangga nih, bila lucu nih, sialan lah, salah target gua, guys. Ganti umpan. Berarucu lagi. Sabar. Ya, nggak mau dia. Nah. Gila. Ya nggak putih tapi. Up.
Unti tapi 6,6 ton. Large. Gede, large. Congratulations. Cari lagi enggak, guys? Cari lagi enggak yang warna putih, yang albino? Sampai dapat yang albino kali ya? Udah. Sampai dapat yang albino ya. Jam berapa sekarang? Masih jam 3:30 selalu lah. Kita tuh disuruh jadiin semuanya monster nih di apa namanya di live whale-nya. Emang bisa dua player ya? Wah, hujan dong. Wow. Hujan dong, guys. Baru pertama kali kok hujan. Langsung dapat. Wow. Kenapa tuh? Orangnya mati kah? Orangnya dimakan ya? Game over. Orangnya mati, guys, dimakan tir. Mati orangnya dimakan T-Rex. Aku udah seneng-seneng langsung dapet. Rip. Ayo sampai dapet yang albino yuk. Ah, ini gak hujan nih. Kenapa tuh kalau hujan kita mati ya? Oh gak ada. Nice. Dapet guys. Berubah lu. Emergency. Putih. Ya gak putih dong. Lepas aja apa ya? Kalau gua lepas, gua mati nggak? Cobain lah. Gua lepas, guys. Mati nggak nih, gua? Wah, mati. Kalau gua lepas, mati. Kalau apa talinya putus juga mati. Ya, setidaknya kita nggak penasaran lah. Apa gua save state aja ya? Gua save state aja pas di sananya. Biar nggak usah ngulang-ngulang begini, guys. Tapi gue takutnya nggak bisa di save nanti kalau udah di save stats. Apalah, coba aja. Di sini dah save stats. Oh. Ayo dong, albino dong. T-Rex albino. No, ah. Dapat. Emergency.
albino. Save-nya pas lagi mancing aja, Bo, biar nggak balik lagi. Nggak apa-apa, dari sini aja. Tapi kadang ikan itu juga nggak dimakan T-Rex, masa? Terus kalau nggak dimakan T-Rex, dapatnya apaan itu? Ikan itu namanya ikan apa dah? Kayak masih gue bingung kenapa bawahnya... Kenapa bawahnya keramik ya? Albino, ayo albino. Bukan albino guys. Itu albino atau bukan sih? T-Rex bass, oh. Ini albino bukan sih guys? Bukan kan ya? Bukan, bukan albino. Ceritanya Atlantis kali, Bo, makanya keramik. Mungkin Elasmosaurus entar beda danau. Itu syaratnya apa Elasmosaurus? Syarat buat dapetin Elasmosaurus yang Loch Ness. Cara dapetin Loch Ness gimana? Semua ikan harus monster, Bo, ntar tempatnya kebuka. Boleh, boleh, boleh. Bukan, guys. Kan albino. Warnanya ini juga. Map Atlantis ada loh. Kalau albino tuh size-nya monster ya? Apa belum belum tentu juga? Albino udah size monster. Berarti kalau bukan albino, nggak mungkin monster. Kalau bukan albino, nggak mungkin monster, guys. Gimana caranya gue tahu itu bukan albino? Orang 5,6 rata-rata. Main fishnya harus monster semua, tempat king bluegill semua galeri harus monster, warnanya sama semua. Gak, emang ada yang albino, gue cari di Google juga ada yang putih. Oke, kalau dapat albino ya udah gue cari terus. Cek di Google. Hari ini kita cari T-Rex albino lah. Cari sampai hujan tempatnya, Bo, kayaknya. Mas, emang iya ngaruh. King Bluegill syaratnya apa? Tadi sih udah sempat hujan sih. Tapi gue mati dimakan T-Rex. Hujan pertanda bagus. Well. Ini gak dimakan T-Rex.
T-Bass. 74 pounds, 11 ounces. Not game fish. Dapat, guys. Abis ini gua save dulu ah. Abis ini gua save dulu ah. Makan, makan. Ah. Kumpulin dulu monster semua ikan. Astaga, kaget gua. Kaget gua. Dapetin mosaurusnya, Bo. Mosaurus yang mana? Iya, kadang ikannya enggak dimakan. Gua kira bakalan selalu dimakan. Kalau udah dimakan T-Bass, gerakin aja analognya. Udah tadi nggak gerakin arah sama sekali. Wah, putus dong. Langsung putus, guys. Gile. Save dulu. Dapat T-Bass-nya soalnya. Kayaknya buat dapetin T-Rex putih harus monster semua deh, Bo. Masa? Langsung putus, guys. Talinya dimakan T-Rex orangnya. Oh, ini T-Bass ya? Bukan, Neng. T-Bass mana? Oh, T-Bass nih. Ini T-Bass. Tyrannosaurus. Tinggal dua, guys, yang tanda tanya. Gua harus monsterin semua ya? Ini di mana ini? Ini kan ikan ini dapetinnya di mana? Dapetin T-Rex putih itu nggak harus semua monster, nggak harus tuh, guys, katanya, guys. Kalau dapat T-Rex putih otomatis di galeri dapat T-Bass size monster juga, Bu. Iya, soalnya kan dia makan T-Bass-nya ya. Tanda tanya ketiga Elasmosaurus yang kayak Loch Ness kan. Keempat King Bluegill. Kalau ikan-ikan di atas itu adanya di sungai. Ini mau cari T-Rex lagi nggak? Cari T-Rex albino ya. Nggak harus monster katanya. Katanya siapa tadi tuh? Rio. Kata Rio nggak harus monster, guys. Kita cari aja. Oh, free fishing. Kita save state-nya di dalam aja ya. Semoga dapat yang hujan kayak biar keren. Hujan. Ya, enggak hujan. Hebat kan bisa begini?
Ya elah. Dia lagi. Berubah. Bukan albino. Albino please. Ya gak berubah dia. Gak dimakan sama T-Rexnya. Ulur tali aja ya. Oh kalau misalnya itu ulur tali aja. Tunggu sampai berubah gitu ya. Dapat. Nah. Albino. Bukan kan? Bukan albino, guys. Apa juga ya dapetin albino ya? Puter-puter aja arahnya nggak ngaruh, Hari Akbar. Arah itu cuman buat ngarahin pas pengen mancing doang. Ya dia buta map. Arah itu cuman buat gini doang. Oke-okean iya. Seriusan gue ya udah lu main aja sendiri cobain dah. Arah tuh cuma buat di sini doang nih ngarahin nih lu mau mancing di mana. Ngaruh juga sih bu biar gak gampang putus kali. Enggak. Enggak, bro. Kagak. Dari tadi juga gue gak mencet arah. Berubah. Albino. Enggak ya? Bukan kan? Yang pas dapat pakai arah itu game mancing yang lain kali. Waduh. Ini albino bukan? Dicoba dulu aja. Dicoba apa sih? Arah tuh kagak ngaruh nih. Gue pencet arah nih.
itu nggak ngaruh. Lu kalau mau, kalau nggak mau putus ya udah nggak usah ditarik dulu kalau udah mau merah. Arah tuh nggak ngaruh, astaga. Iya, bukan. Gue yang main, dia yang baget anjir. Pancingannya gerakin, gak bisa digerakin bang. Kalau udah dapet udah gak bisa digerakin. Mana nih T-base nya nggak ada? Dapat. Ntar dulu lah, itu putih atau bukan sih? Coba gua ambil dulu ya. Nih mana gerakin arah kagak ngaruh apa-apa anjay. Dapat. Yang putih matanya warna merah bukan tuh guys. Nonton tapi. Sana emergency kalau putih. What the fuck? Dari tadi juga emergency. Dari tadi juga emergency anjing. Tidak ada, T-base-nya tidak ada. Tulisannya short kalau Albino mati itu. Karakternya dimakan. Orangnya dimakan kalau tulisannya short. Oh, dapat. Belum berubah. Putih, ah bukan putih, bukan warna putih guys. Wah ini kecil nih pasti nih T-Rex-nya nih. Pasti T-Rex-nya kecil nih guys. Ah kan kecil bener. Nggak ada tantangannya banget. Pojok kiri. Yuk. Ya ampun. Pojok kiri lagi. Aduh, ditikung lagi. Pojok kanan. Ditikung mulu.
Ditikung lagi. Pojok kanan. Pojok kiri. Nah, sini kamu. Aduh, ngapain sih ganggu aja? Aduh, ganggu aja dah lu. Nah, ini yang gua mau. Yuk berubah yuk. Berubah yuk. Itu enggak gua apa-apain, Cuk. Sumpah enggak gua apa-apain. Langsung mati loh. Gila, pojok kiri nih berarti nih. Markasnya dia. Bener-bener gak gua apa-apain, guys. Mencet aja belum, mencet. Gila. Tuh. Pojok kiri. Ada apa nih di pojok kiri nih? Ini dia nih, pasti ini albino nih, T-Rex albino. Sarangnya di pojok kiri anjing. Aduh, bukan lu, itu tuh dia. Langsung tarik itu harusan. Mata lu langsung tarik. Orang belum diapa-apain aja udah putus, gimana langsung tarik, PA? Ini bukan sih? Ulur. Emergency. Albino, bukan dong, guys. Bukan yang itu. T-base-nya. Tahan arah belakang. Gua keplak pala lu anjing. Tahan arah belakang katanya. Ya, kamu benar sini. Ah, kecil ini mah. Mungkin dia kamu. Enggak berubah lagi. Ulur. Bukan ya? Bukan kan? Alah. Kayaknya tuh pas dia berubah jadi T-Rex, harus kita ulur, guys. Biar nggak langsung putus ya, kalau kayak tadi. Oke. Sip. Bukan, Cuk. Udah kayak nyari shiny Pokemon sih ini mah. Bener tadi kocak, tapi harus monster. Pojok kiri terus. Pojok kiri sarang T-Rex albino. Ah, nggak mungkin sih ini kecil. Baik udah.
Bukan ya guys ya. Oh shit. T-Rex putih itu fix yang monster. Ini bukan monster nih kayaknya nih, bukan putih soalnya. Warna putih tua. Putih dekil ini. Coba ya tangkep aja, guys. Sekalian latihan. Kalau dapat yang putih. Sip. Ya ampun small tapi hampir putus loh benang gua. Padahal kecil T-Rexnya. Kasian banget ya dia ya. Diduluin mulu sama orang lain, sama orang lain, sama ikan lain. Ah. Gantilah pojok kanan lah. Butak mulu dapatnya. Pas musim hujan. Apa cari map yang hujan dulu? Cari map yang hujan dulu. Bling dong. Bukan ini tapi. Tapi gue tangkap aja lah guys. Gue mau cari map yang hujan dah. Ya ampun 3,3 ton. Kecil banget. Coba ya, gue mau cari map yang hujan dulu guys. Siapa tahu ngaruh. Besar dan kecil terbalik. Iya dapat yang kecil tapi malah susah banget. Ada yang kasih tahu caranya? Nggak ada caranya. Caranya udah tinggal hoki doang. Tuh ikan, bukan ikan itu. T-Rex, Pak.
Kita cari map yang hujan. Enggak ya, bukan hujan. Tadi dapat padahal hujan loh. Real fishing, net marble ya. Ini apa nih guys? Mendung ya, mendung. Mau coba nggak nih mendung nih? Lagi mendung-mendung kayak cuaca sekarang. Coba dulu. Tahu dapat. Gua kira malam loh, mendung ternyata. Coba mendung-mendung dapat albino kan nih? Gak ada T-base-nya. T-base-nya nggak ada. Ya ngulang dari sini. Ya hujannya, hujannya. Wah, hujan. Iya. Tinggal gacha doang ini. Oke-okean. Jam 4. Udah guys, save state sini aja lah. Tengah dulu. Udah dapet T-Rex. T-Rexnya udah, ini lagi nyari yang albino. Kabut banget ya nyari T-Rex albino. Wow. Yah. Padahal tinggal 8 yard lagi loh, tapi masih dimakan. Oh, berubah sih. Berubah. Oke. Direk dekil lagi. Set gajah albino. Ih, masa aneh banget guys, gue dapat SMS dari XL padahal gue pakai Indosat. Orang mau nipu, goblok banget ya. Kuota XL gue pakai Indosat aja. Kota XL dua kali lipat spesial untukmu, mata lu. apa tadi tuh? Wah, bukan dekil lagi. Salah server penipunya. PA ini. Gak ada T-Base. Fish on.
Bukan kan ya? Gua karena belum pernah dapetin yang putih, jadi gua nggak tahu bedanya. SMS pesugihan. Ini harus nazar sini. Nazar apa ya? Sumpah, gue nggak bisa bedain, guys. Dekil. Ada ciri-cirinya nggak sih? Kayaknya itu juga ada putih-putihnya soalnya. Burik ya. Kirek burik. Kalau dapat main misi basi. Kalau dapat namatin misi basi ini. Kalau dapat namatin GTA 1. Bayangin tuh namatin GTA PS1 anjing. Ayo sini manis. Makan? Makan? Ah, gak mau dia. Iya pakai drone kameranya. Enggak. Canda, guys. Kill ya? Direct the kill ya? Kill. Ayo bos, semangat gua. Sampai dapat, guys. Ya anggap aja nih kayak lagi nyari shiny Pokemon lah. Lagi nyari Meteor Black Dragon. Nyari Meteor Black Dragon nih. Gua menuju kepalanya T-Rex aja lah. Gimana wujudnya? Oke, benar. Gua mau lihat dulu dah. Albino T-Rex Big Bass. Oh gitu bentuknya. Mana ya? Nah, ini dia. Gue screenshot dulu, guys. Screenshot. Save. Wait. T-Rex. Green suit. Nih. Bentuknya kayak gini dia. Nah, nih guys, bentuknya guys. Thank you.
Ini yang kita cari. Tuh putihnya kayak begitu ya. Putihnya kayak gitu guys. Oke. Putihnya begitu tuh. Gak dimakan. Yah elah, itu udah 2 biji dempetan. Mereka pada nggak mau makan sih sekarang. Ada. Ada di base-nya. Pojok kiri kali ya? Aduh. Googling apa lagi? Apa yang digugling? Ada lagi hoax tuh, ada lagi hoax. Ada hoax lagi tuh guys. Kalau mainnya pakai stick pasti bite sambil tekan panah bawah. Putih, putih, putih. Oh! Putih, putih. Gimana nih? Gimana nih? Save, 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 save. Save. Albino, guys. Albino. Oh, gila matanya Sharingan, cuk. Matanya pakai Sharingan. Aduh, gua ngopi dulu aja lah, nyantai dulu lah, ngopi dulu lah. Akhirnya. Matanya pakai Rasengan, iya. Monster 8,8 udah pasti monster ya. Matanya pakai Rasengan anjing. Eh kok Rasengan? Sharingan, cuk. Rasengan mah Naruto anjing. Congratulations. Mantap. Lah, kok enggak di-save? Goblok. Oh, udah. Entar save diri segalanya. Oke. Aduh, apa ini? Apa T-Rex albino? Aduh.
Udah nggak perlu lagi contoh-contoh, udah dapet. Nazar, enggak, gue nggak nazar. Tadi gue save nggak sih? Coba ya. Lifewell. Loh, TBS-nya nggak monster, bohong nih. TBS-nya nggak monster. GTA PS1 nggak anjing. GTA PS1 apa yang mau ditamatin, cuk? Yang ini nggak dapat monster. Kita harus nyari lah. Wah, lihat albinonya. Lihat albinonya nih, nih. Widih. Oh, guys. Berarti kalau monster jangan sampai dimakan T-Rex. Iya bener, jangan sampai dimakan T-Rex. Lebih susah. Lebih susah lagi. Ah, tapi udahlah guys, udah cukup lah game ini lah, udah dapat T-Rex. Soalnya kalau mau dapetin yang dua lagi susah loh. Dapetin yang ini sama ini tuh susah, harus semuanya monster. Wasting time anjay. Lu lupa dapetin Diablo tadi lebih susah daripada dapetin T-Rex. Udah cukup lah ya. Pakai seven orang. Ada kodenya enggak? Ada cheat-nya enggak, guys? Ada kodenya enggak? Eh, ini gua save dulu anjing. Ada cheat-nya enggak? Biasanya kan game-game PS1 ada cheat-nya di pas di menu, kita pencet apa gitu. Gua cari ya. Shit. Gak ada lah, tapi cheatnya ada. Apa ya cheatnya ya? Cheat kode ya? Ada nih guys. Game fact. Mana cara nge-cheat ya, cuk? Kalau di emu Android ada. Ini gua lagi cari. Eh, what? Oh, ada nih. Yah, nggak bisa di-download. Bisa di download nih game Shark. Cara makainya gimana, Her? Tunggu, game Shark mana, Her? Gimana cara pakainya, cuk? Option cheat code option
Sonfig. Gimana cara cara pakai cheatnya gimana? Kok error? Bentar-bentar, gue pipis dulu. Aduh. Mata gua. Memory card. Wah, anjir banyak ini nih, guys. Banyak link-link berbahaya. Oke, ketemu. Lukman Firly, makasih udah join member. Udah perpanjang member maksudnya. Emulator PS1. Passwordnya mana tadi? PS-nya dimiringin dulu. White. Dapat gua dapat. Dapat save states-nya, save states. Agak nih guys. Gua juga ya. Ini yang tadi gua. Ini yang tadi gua, cuy. Nge-cheat adalah jalan ninjaku. Enggak, ini biar ke-unlock aja semuanya. Biar langsung ke-unlock semua. Soalnya susah banget, guys. Mana sih? Tadi PS1 emulator PS1. Gua close dulu ya, gelap dulu ya guys. Lu dulu punya game sub? Punya. Maksudnya punya dulu, gue punya kaset game Shark dulu. Kayak semua yang main PS1 pasti punya ada kaset game Shark, masa nggak punya? GTA 1 kursornya nge-lag. Iya, karena tadi gue alt-tab
Oh, masih sama. Masih sama. Gua nyari save datanya, cuy. Ah, nggak dapat, susah dah nyarinya. Nyari save datanya susah karena nih game nggak terlalu ini ya. Gue dulu punya CD game Shark, tapi karena bingung cara maininnya tiba-tiba ada game kayak perlombaan gitu. Game Shark bukan buat dimainin kali. Ada nih, buat mana Her? Save statsnya ya, bukan save statsnya ya, memory cardnya, data memory cardnya. Oh iya, besok kita main apa nih? CD Romance, CD Romance. Kitchen boleh ya, kitchen yang seru apa ya? Pulrum, lihat pulrum. Encu nggak kesusahan guys. Medal of Honor. Medal of Honor tidak kesusahan buat gua. Tekken 3 Fighting. Jackie Chan Stand Master. Jackie Chan Stand Master kali ya. Halo Muhammad Sidik. Kirimnya lewat mana? Lewat Discord aja. Lewat Discord aja, Her. PM Discord gua. Gua kasih pilihan aja gimana ya? Medal of Honor. Bisi basi nggak bisa ditamatin, cok. One Piece Grand Adventure. Bener kan itu save-annya, man? Mana ya? Gak ada chat lu. Oh, di chat. Kayaknya ini yang gue download tadi sih, kayaknya ya. Beda deh. Road race rame, balapan sambil baku hantam. Kalau itu mas terus run doang sih. Voting aja kayak dulu. Sabar. Iya, ini sama, Her. Coba. Sekarang tanggal 29 ya. 16.25. Aduh. Oh.
Oke. Gua ngerti. Udah bener ternyata. Wait guys, bentar. Salah gua. Bentar, gue lagi bingung. Ih, anjing. Nah, Bismillah. Gambar hitam, iya emang lagi hitamin, lagi dihitamin. Desert Storm. Jackie Chan atau Bismillah. Malah error anjing. Malah error dong. Malah error dong. Jackie Chan atau ya ininya masih belum ini lagi. Masih belum yang albino lagi. Aduh. Definisi goblok anjing. Real fishing 2 bang, bayar 1. Real fishing 2. Dan nih, pilih-pilih game buat besok aja lah. Jackie Chan atau Kamen Rider Ryuki. Tapi Kamen Rider Ryuki Kamen Rider Ryuki bisa ditamatin kan ya? Army Man. Ya udahlah, besok Jackie Chan aja lah ya.
Army Man apa? Kemarin enggak ada Army Man. GTA 1, woi. GTA 1 gua download enggak ya GTA 1? GTA 1. Ya, enggak download, sayang sekali. GTA. Udah Jackie Chan ya, besok ya. Besok Jackie Chan, guys. Nih gue mau cari, gue masih mau nyari save datanya. Nanti mau gue masukin ke Google Drive gue. Oke. Thank you yang udah nonton. Besok kita lanjutin Jackie Chan ya. Kita main Jackie Chan besok. Thank you guys, bye bye. Terima kasih sudah menemani berburu T-Rex hari ini. Terima kasih, bye bye.